Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, akibat kemarau, ratusan kepala keluarga di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Untuk bisa mendapatkan air, warga harus berjalan 2 km naik turun bukit yang terjal. Beginilah perjuangan ibu-ibu dan warga Desa Kaliajir, Banjarnegara, Jawa Tengah untuk bisa mendapatkan air bersih. Mereka harus berjuang naik turun bukit sejauh 2 km menuju satu-satunya mata air bersih yang belum kering. Mata air yang hanya berukuran 40 x 90 cm inilah yang kini menjadi sumber air bersih bagi puluhan kepala keluarga. Turun hujan kemarau itu, Mbak. 3 bulan. Udah 3 bulan. Dampaknya gimana? Sumur warga di sini gimana? Kering. Oh, kering. Terus kalau untuk mendapatkan air gimana? Ya, harus naik turun pegunungan. Oh, naik turun pegunungan. Perjuangannya sangat sulit sekali, Pak, karena bisa masyarakat berjalan sekitar 600 meter mendaki gunung perbukitan untuk mencari air, Pak. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memberikan bantuan air bersih, sehingga kesulitan air tidak mengganggu aktivitas kehidupan warga desa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit Anyus melaporkan.